Jadi dua karakternya. Pertama, baik agamanya. Itu ditunjukkan dia mengerjakan perintah-perintah Allah. Menjaga sholat, menjaga puasa, menjaga hijabnya. Yang kedua, baik akhlaknya. Itu ditunjukkan dengan baiknya muamalahnya kepada orang tuanya, kepada keluarganya, kepada kerabatnya. Menjaga lisannya, menjaga tangannya. Kalau dapat seperti ini, jangan katakan, ah sabar dululah, nunggu nantilah yang lebih seling lagi. Jangan. Itu yang antum dapat, baik agamanya, baik akhlaknya. Antum terima. Banyak orang terlampau, bagaikan ayak saringannya terlampau apa? Ketat. Payah keluar, akhirnya tak dapat jodoh. Umur berjalan, sekarang udah kepala 3, 30 udah masuk 31. Dulu siapa kau? Sekarang adalah siapa-siapa aja lah. Jangan sampai akhwat, jangan terlampau ketat saringannya. Lebarkan sedikit, bocor-bocor halus biasa. Yang penting enggak bocor parah. Subhanallah. Jadi sabar. Jangan sampai antum tak sabar. Agamanya masalah, manhajnya masalah, akhlaknya masalah. Pokoknya perempuan.